Dalam hadis Nabi SAW menyatakan al-kibru batarul haqq wa qamtun nas. Takabur itu ialah menolak kebenaran dan memandang hina kepada orang lain. Merendah diri adalah merupakan sifat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan bagi merendah diri adalah meninggi diri ataupun disebut sebagai takabur yang dimurkai oleh Allah. Dan inilah antara maksiat yang pertama, dosa yang pertama yang dilakukan oleh musuh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernama iblis. Apabila Allah suruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, iblis enggan dan iblis bertakabur, membesarkan diri, sombong dan angkuh. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan sujud penghormatan kepada Nabi Adam dan dia bersifat meninggi diri, belagak, sombong dan angkuh. Maka di antara dosa yang awal-awal berlaku kepada Allah ialah dosa takabur, dosa ujub, dosa hasad dengki dan seumpamanya. Oleh yang demikian, maka Islam mengambil berat kalau sesiapa yang ingin menjadikan dirinya orang yang safa, orang yang suci, orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berusaha mengenali dan menghias dirinya dengan sifat merendah diri. Dan merendah diri ini merupakan sifat yang cukup istimewa yang perlu kita kenali dan perlu kita hayati. Apa maksud merendah diri? Ulama memberikan beberapa pengertian merendah diri itu. Antara lain, ulama menyatakan orang yang merendah diri ialah orang yang patuh kepada kebenaran dan tidak membangkang hukum hakam Allah. Al-istislamu lil-haq wa tarku li'tirad fil hukmi. Tafsiran ini disebut dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah menurut sebahagian ulama. Tunduk patuh kepada kebenaran dan tidak membangkang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, merendah diri itu iaitu kamu keluar daripada rumahmu lalu kamu bertemu sesiapa sahaja orang Islam, kamu baik sangka seolah-olahnya dia memiliki kelebihan di sisi Allah, darjatnya lebih tinggi di sisi Allah lebih daripada kamu. Kamu keluar daripada katil tempat kamu tidur lalu kamu bertemu mana-mana orang Islam, kamu berbaik sangka kemungkinan orang itu lebih tinggi darjat di sisi Allah daripada dirimu, maka kamu akan bergaul dengan orang tersebut dengan pergaulan yang baik kerana kamu tidak memandang hina dan kamu tidak merasa lebih tinggi daripada dia di sudut darjat. Ini tafsiran Imam Al-Hasan Al-Basri. أن تخرج من بيتك وتظن كل من لقيته من المسلمين أفضل وأحسن منك. Bikawan itu kenyataan Imam Hasan Basri. Dan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, أن تخضع للحق وتنقاد له. Kamu tunduk kepada kebenaran, kamu ikut kepada kebenaran, kamu patuh kepada kebenaran, walaupun kebenaran itu kamu dengar dan kamu temui daripada kanak-kanak ataupun kamu terima daripada orang jahil, kamu hendaklah mengikutnya kerana ia adalah kebenaran. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan al-kibru batarul haqq wa qamtun nas. Takabur itu ialah menolak kebenaran dan memandang hina kepada orang lain. Sekiranya seseorang itu menolak kebenaran dan memandang hina kepada orang lain, maka dia orang takabur. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disenaraikan beberapa sebab yang menyebabkan seorang itu tinggi diri. Dua di sudut agama, yang baki lagi di sudut dunia. Di sudut agama yang pertama itu ilmu, yang kedua ibadat. Orang yang ilmu banyak merasa tinggi diri, takabur, belagak dan sombong kepada orang ilmu sedikit. Orang yang ibadatnya banyak berlagak kepada orang ibadat yang sedikit. Itu di sudut agama. Sementara di sudut dunia, orang kaya berlagak kepada orang miskin, orang cantik berlagak kepada orang hodoh, orang yang berpangkat besar berlagak kepada orang pangkat rendah, orang yang kuat berlagak kepada orang yang lemah dan sebagainya. Orang yang pengikut ramai berlagak kepada orang pengikut sedikit.
kesemua penyebab kepada tinggi diri itu perlu kita hapuskan ataupun perlu kita sekat daripada berlaku pada diri kita. Dengan kita merasakan segala kelebihan yang Allah beri, kelebihan kita rajin beribadat, kelebihan kita banyak ilmu, kelebihan kita harta banyak, kelebihan kita pangkat besar, kelebihan kita gelaran hebat. Allah tegaskan dalam Quran, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apa sahaja nikmat yang kamu dapat, ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita merenung dengan hati kita bahawasanya segala kelebihan yang Allah anugerah kepada kita, kesihatan yang baik, umur yang panjang, harta yang banyak, gelaran yang hebat, semuanya milik Allah yang Allah boleh tarik bila-bila masa. Kekuatan yang kita miliki Allah boleh tukar menjadi lumpuh. Akal yang waras Allah boleh tukar menjadi gila. Harta yang banyak Allah boleh tukar menjadi bankrupt, muflis. Wajah yang cantik, wajah yang kacak, Allah boleh bagi aksiden ataupun kemalangan yang menyebabkan wajahnya berubah jadi huduh. Pangkat yang besar Allah boleh jadikan pangkat itu ditarik dan sebagainya. Hidup yang hebat Allah boleh hentikan kehidupannya dengan mengambil nyawanya. Apabila manusia memandang kepada la haula wala quwata illa billah, menghayati zikir ataupun wirid yang berbunyi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk mengelak daripada dosa maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan melainkan hanya dengan pertolongan ataupun anugerah Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan merasa tinggi diri.